Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Aidilfitri tahun ini mungkin paling mencabar, kata Muhyiddin. Petaling Jaya, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata sambutan Aidilfitri tahun ini mungkin paling mencabar bagi rakyat. Katanya dalam situasi kenaikan kos sara hidup yang berterusan sejak setahun lalu, terutama harga bahan makanan, kos perkhidmatan, tarif elektrik dan beberapa jenis cukai lagi, persiapan raya sedikit banyak sudah pasti terjejas. Saya amat memahami keadaan ini dan berdoa semoga saudara-saudari bersabar dan tabah menghadapi ujian ini, katanya dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri menyeru umat Islam tidak melupakan saudara mereka seperti di Palestin yang diuji dengan kesukaran hidup dan penindasan di negara sendiri. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga pergolakan yang sedang berlaku akan segera berakhir dan mereka akan dapat kembali menikmati kehidupan sebenar, bebas merdeka dan tidak lagi ditindas, katanya. Dalam perutusan itu, Muhyiddin dan istri Noraini Abdul Rahman turut mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam. Sempena Aidilfitri ini juga jangan kita lepaskan peluang untuk mengeratkan silaturahim dan kepada yang memandu sentiasa berhati-hati di jalan raya, katanya. Aidilfitri tahun ini mungkin paling mencabar, kata Muhyiddin. Petaling Jaya, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata sambutan Aidilfitri tahun ini mungkin paling mencabar bagi rakyat. Katanya dalam situasi kenaikan kos sara hidup yang berterusan sejak setahun lalu, terutama harga bahan makanan, kos perkhidmatan, tarif elektrik dan beberapa jenis cukai lagi, persiapan raya sedikit banyak sudah pasti terjejas. Saya amat memahami keadaan ini dan berdoa semoga saudara-saudari bersabar dan tabah menghadapi ujian ini, katanya dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri